Halo kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel YouTube TH0708, channel yang berisi konten tutorial, vlog, edukasi, dan juga hiburan. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membeli paket kuota internet malam untuk Telkomsel ya. Nah, biasanya kalau kita membeli paket kuota malam itu harganya lebih murah, dan ini cocok banget untuk yang sering begadang. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini kita buka menu panggilan di HP kita, kemudian kita ketikkan 3 bintang 363 pagar. Kemudian kita panggil menggunakan nomor Telkomsel kita. Nah, selanjutnya di sini kita ketikkan angka 8, yaitu paket lainnya, kemudian kita kirimkan. Dan selanjutnya kita ketik angka 5 dan kita kirimkan. Oke, berikutnya kita ketik angka 6 lalu kita kirimkan. Selanjutnya di sini kita ketik angka 7. Nah, maka di sini kita akan melihat paket internet malam yaitu nomor 1. Jadi kita ketik angka 1 kemudian kita kirim. Oke, selanjutnya kita tinggal memilih berapa giga yang kita perlukan. Di antaranya satu ada 15 giga untuk 30 hari. 5 giga untuk 30 hari, 10 giga untuk 7 hari, 5 giga untuk 7 hari, 5 giga untuk 1 hari, dan 1 giga untuk 1 hari. Contohnya saya ingin membeli yang nomor 1 yaitu 15 giga untuk 30 hari. Kita ketikkan angka 1 dan kita klik kirimkan. Oke. Di sini ada notifikasi seperti ini, Anda akan membeli paket internet malam 15 giga per 30 hari dengan harga 27.500. Jadi untuk membelinya kita ketikkan saja angka 1 lalu kita kirimkan. Simpel banget ya caranya, tanpa harus menggunakan aplikasi My Telkomsel, karena tidak semua pengguna Telkomsel mempunyai aplikasi My Telkomsel. Oke, di sini sudah ada SMS ya. SMS dari 3636 yaitu selamat paket internet malam Anda untuk 30 hari ya, 15 GB sudah aktif. Nah, itu saja untuk video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Sehat selalu, sukses selalu buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.